Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Youtuber semua dimanapun berada dan para pemirsa YouTube tentunya, semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Selamat juga kepada para surveyor yang sudah menonton video ini. Kali ini saya akan berbagi tips tentang cara bagaimana menampilkan data pengukuran dari total station ke AutoCAD ya. Total station ini baik Topcon maupun Shoki ya. Khususnya saya mengambil contoh dari Topcon ES102 dan Shoki CX103 maupun CX105 dengan format raw data ya sobat. Jadi pertama kita sudah punya data hasil pengukuran ini dalam format raw ya, raw file atau raw data yang kita download dari TS Topcon maupun Shoki ES102 maupun CX105. Terus kita siapkan software Topcon, yakni kita Topcon Link menggunakan Topcon Link. Jadi Topcon Link ini juga bisa digunakan untuk Topcon maupun Shoki atau mungkin beberapa total station yang mendukung di format Topcon Link tersebut. Oke, dari file ini, raw data ini akan kita buka dulu hasil lapangannya. Oke, ini adalah pengukuran lapangan ya sobat ya. Jadi di sini ada nama titik, ada koordinat noting dan esting, ada elevation atau elevasi dan kodenya. Tapi yang kita perlukan adalah koordinat dan elevasi. Oke, pertama kita edit dulu untuk merapikan data tersebut, data ini mana yang dibutuhkan dan mana yang tidak. Oke ya sobat, kita rapikan dulu ke Excel. Oke, kita copy terus kita buka Excel. Kita pastikan di sini. Oke, ini kita buang untuk supaya lebih enak. Kita urutkan saja mana esting, mana noting. Jadi, nah ini sesuai dengan apa sobat sih mau estingnya dulu atau notingnya dulu. Teman, karena saya biasa menggunakan esting atau X itu di depan ya, saya taruh di depan saja. Ini adalah data yang kita dapat tadi, yakni ini ada name, ground esting, ground noting, elevation. Oke, kita ambil seperlunya saja. Oke, kita kasih nama titik ini, nama titik. Oke, ini kita singkat saja, esting aja. Ini kita singkat noting aja atau Y-nya. Kita rapi. So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness.
I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. Jadi ini, di sini ada koordinat x atau esting, ada koordinat noting ini, terus ada elevasi, ya ini 10, 2, 1, 4, ya oke ya sobat, ini menggabungkannya seperti itu. Setelah kita gabungkan ini, kita tarik saja ke bawah, kita copy ke bawah dengan cara gini, agak sih biar agak simpel. Oh, harus ditarik ke bawah ternyata. Kita tarik ke bawah terus sip. Nah, oke, semuanya sudah tergabung. Oke sobat, semuanya sudah tergabung. Nah, sekarang kan ini sudah tergabung semua sobat ya, ini sudah tergabung. Selanjutnya kita akan taruh koordinat ini, ditampilkan di AutoCAD dalam bentuk poin. Caranya ya, ini dengan ketik PO sebagai perintah atau command plan di AutoCAD adalah poin dengan PO saja, bisa juga dengan poin, sama aja intinya. Kita terus kita copy ke bawah ya, save semua. Selanjutnya kode PO ini dan koordinat dan elevasi yang sudah digabungkan kita select atau kita blok, terus kita copy foto Ctrl C ya. Oke, selanjutnya kita buka AutoCAD, terus pada command line atau command bar kita klikkan, terus Ctrl V atau paste. Oke, paste. Iya, itu dia. Nah, ini dia adalah tampilan dari hasil pengukuran kita menggunakan total station shock ya maupun top con yang kita tampilkan di AutoCAD. Selanjutnya kita poinnya kita nampakkan supaya agak besar. Oke, saya biasa pakai ini. Detailnya kita 3 saja ya. Nah, ini dia nampak poinnya terlalu besar. Oke, kita kasih warna merah saja ya sobat, merah ke A. Terus kita poinnya terlalu besar, kita kasih 1,5 ya. Oke, ini adalah hasil pengukuran dari total station atau TS, top con dan shockia yang kita tampilkan di AutoCAD ya sobat. Selanjutnya kita cek dulu apakah benar elevasi koordinat ini berkoordinat atau dengan ketik ID, cek salah satu. Kita aktifkan snap dulu ya sobat. Oke, maaf, snap. Oke, itu lengkap informasi, ada koordinat X dan koordinat Y dan Z. Oke sobat, kita coba buktikan. Kita akan menampilkan atau plotting keterangan elevasi dari titik tersebut. Oke, ini caranya untuk menampilkan plotting elevasi atau keterangan di AutoCAD dari Excel. Ada formulanya atau rumusnya, yakni sama dengan concatenate dalam kurung tanda petik teks B2 C2, ini sesuai dengan kolomnya. Oke, seperti ini saja ya sobat, silahkan dicatat atau di screenshot rumus ini. Oke, kita copy dulu ya itu sobat. Oke, saya agak lamakan saja sedikit biar sobat bisa mengopi atau mencatat rumus ini. Silahkan sobat catat atau di screenshot juga bisa. Oke ya, nanti saya taruh aja deh di link deskripsi cara rumus cara plotting keterangan elevasi dari Excel ke AutoCAD ya. Oke, langsung saja. Thank you.
membuat kontur, karena biasanya kaitan eratnya adalah hasil topografi atau pengukuran dari TS adalah adanya posisi koordinat dan elevasi, biasanya untuk kontur. Karena ini memang pengukuran saya ini memang waktu itu topografi untuk mengetahui kontur daripada tanah yang saya ukur. Cuman next saja ya video selanjutnya. Jadi supaya sobat nanti kalau ada video saya terbaru ada pemberitahuan, ya klik aja, aktifkan tombol lonceng, jangan lupa juga like and subscribe-nya ya sobat. Nanti pokoknya next video selanjutnya itu saya akan buatkan tentang cara membuat kontur dan menghitung volume cut and fill, ya ini galian dan timbunan. Oke ya sobat, terima kasih sudah menonton video saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.